Hai teman-teman, selamat datang di channelku. Jadi hari ini aku bakal kasih tutorial gimana caranya nyari opening template buat video berita dan juga yang buat teks di bawahnya itu, yang buat namanya itu. Yang pertama, buat opening beritanya, aku biasanya cari di template sini, di CapCut. Nah, di template ini kalian tinggal search aja breaking news template gitu. Nah, kalau udah ini banyak banget template openingnya, kalian bisa langsung pilih aja. Misalnya yang merah ini ya. Atau yang lebih simpel kayaknya yang biru ini yang sering aku pakai. Tinggal use template. Setelah itu kalian ganti aja namanya ini sesuai yang kalian mau. Misalnya breaking news. Disesuaikan ukurannya juga, habis itu kalian export. Nah, karena ini ada watermarknya, kalian harus save and share to TikTok. Nah, ini nggak di-share beneran ya ke TikTok. Nanti bisa di-cancel aja gitu. Setelah itu kalian pencet done. Kalian kembali lagi ke homepage awal. Lalu kalian pencet new project. Setelah itu kalian masukin openingnya tadi. Setelah itu kalian juga masukin video berita kalian. Setelah itu kalian bisa langsung add. Nah, ini udah sesuai dan udah nggak ada watermarknya juga. Ini pura-puranya video berita ya, tapi ini bukan video berita beneran. Ntar aku kecilin dulu suaranya. Nah, jangan lupa watermarknya juga. Nah, buat template nama orangnya itu kalian ke text. Setelah itu kalian ke text template. Nah, di sini kalian tinggal geser aja dan kalian cari news. Nah, ini ada news. Di sini banyak banget pilihannya. Jadi tinggal kalian pilih aja. Misalnya yang ini ya. Nah, kalian bisa langsung centang. Setelah itu kalian juga bisa ganti namanya. Misalnya ini ya, kalau mau kalian ganti tengahnya, kalian pencet di tengahnya langsung. Terus misalnya apa ya, ini contohnya aja ya. Nah, udah bisa ganti kan. Kalau yang bawahnya juga kalian pencet bawahnya juga, pencet dua kali ya. Nah, from mana gitu. Nah, ini otomatis ganti gitu. Tonton juga video aku yang lain dan jangan lupa untuk subscribe dengan cara klik foto profilku atau tombol subscribe di bawah untuk mendukung channel ini agar lebih sering upload. Dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan setiap kali aku upload video. Dan buat kalian yang mau kritik, saran, maupun request, kalian bisa langsung komen aja di bawah. And see you on my next video.